tentang unit Volvo yang ada di Indonesia. Populasi unit di Kalimantan ada 3, yaitu manual, ISIC, dan powertronic. Untuk saat ini kita akan review unit yang tipe ISIC. Nah, salah satu pembedanya yaitu gear selektornya, yaitu bentuknya begini sekilasnya. Nanti secara detailnya kita akan bahas lagi. Di ISIC itu menggunakan controller yang sangat banyak sekarang, salah satunya yaitu ABS. ABS unggulannya yaitu yang pertama di fitur Volvo ada namanya Hill Start Aid. Secara umum buat apa? Buat kalau seumpama di tengah tanjakan mengalami stuck. Salah satu untuk ABS ada Start Hill Aid. Yang kedua adalah TCS. TCS itu apa? Adalah Traction Control System. TCS yang berhubungan sama ABS, kalau seumpama mati ini TCS off-road selalu terhubung. Oke, untuk TCS off-road dia nggak ada pesan ya, selalu terhubung. Suwe TCS misal dihidupkan, TCS off-road akan mati, berarti akan yang selalu aktif TCS biasa. Nanti apa bedanya TCS biasa sama off-road? Yang off-road medan yang berat, yang hisap seperti di soil, yang TCS biasa seperti pasir, gelincir biasa, licin, itu TCS biasa. Posisi hidup begini berarti TCS biasa. Yang otomatis akan aktif misal melewati jalan licin. Nah, kalau kecepatan 40 dia akan rilis. TCS biasa otomatis. Misal seumpama mau mengaktifkan defrost, TCS ini harus dimatikan. Caranya gimana? Tinggal tahan secara 3 detik. Nah, misal TCS tidak fungsi, akan menunjukkan di display seperti display ini. Dan TCS tidak fungsi ya. Salah satu buktinya yaitu akan berkedip. Ini TCS tidak aktif, baru bisa mengaktifkan defrost. Oke teman-teman, untuk penjelasan singkat dari saya mungkin itu aja. Untuk lebih mendetailnya tentang Volvo akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe buat menyemangati kita untuk mereview lebih detail lagi tentang unit Volvo. Terima kasih dan bye-bye.